Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Chaos Channel sini. Oke teman-teman, untuk hari ini hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 saya berada di pasar Nggih, kambing ya, ini di pasar domba. Di pasar domba Wedhus Gembel teman-teman. Di pasar hewan Ngajirjo teman-teman tempatnya. Ini kayak gini tandanya. Masih cukup ramai walaupun ini sudah hampir jam 10 ya. Lanjut sekarang teman-teman ya, tetap untuk cari bibitan di lapaknya Pak Andi ini ya. Oke Pak Andi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Pak Andi bawa berapa ekor nih Pak? Bawa 27 ekor. 22 ekor? 27. 27 ini sudah laku berapa Pak? Sudah laku berapa sekarang? Sudah laku 10. 10? Alhamdulillah, sudah laku 10, 27. Berarti masih sisa 17 ya? 17. Masih 17. Ini kok kayaknya gede-gede semua ini Pak? Gede-gede Mas, darah-darah. Gembel semua? Gembel semua. Darah-darah ini teman-teman, betina berarti. Rata-rata ini umur berapa ini darahnya? Umur 7 bulan, 8 bulan. 7 bulan, 8 bulan ya? 7 bulan sampai 8 bulan umurnya. Ini darah semua dan betina tentunya teman-teman. Satu ekornya berapa ini Pak? 1.200.000 sampai 1.250.000. 1.200.000 sampai 1.250.000. 1 juta seperempat, 5 ringgit ya Pak? 5 ringgit. Bahasa kerennya 5 ringgit teman-teman katanya ini ya. Tapi bukannya ringgit Malaysia. Di 1.250.000 dan 1.200.000. Ini doro semua ya. Ini rata-rata berarti sudah siap kawin ini teman-teman. Kalau doroan. Doroan. Kalau harga di sini Pak ya? Harga di tempat ini belum termasuk ongkir. Belum ini. Bisa apa pesanan jauh ini Mas, ke Serang Banten ini. Ke Banten? Iya, Serang Banten. Cukup lumayan ini. Pesan berapa ekor Pak Adi? Pesan itu 60 ekor. 60 ekor? 60 ekor. Yang doroan kayak gini atau yang sumpah? Sama jantan. Oh, sama jantan juga. Dorian 50, yang jantannya 10. Oh, ya Alhamdulillah. Sudah pesanan. Mau dibawain kapan? Ini 3 hari lagi ini. Sudah di rumah sudah ada 30, ini tinggal nyari 10 lagi. Sama tinggal nyari 10 lagi. Saya enggak kasih lagi. Matok teman-teman. Iya. Jadi harga dorongannya Pak Andi ya, 1.200.000 sampai 1.250.000. Nih. Gemuk-gemuk teman-teman. Udah siap kawin Pak ya? Udah siap kawin nih ya? Udah siap kawin. Udah 8 bulan. Real-real teman-teman. Ini lemu-lemu semua ini. Ayo. Oke Pak, matur nuwun Pak. Oke, laris-maris dagangannya Pak. Amin. Ya teman-teman, ini barusan kita review untuk doroan ya, harga domba doroan punya Pak Andi. Sekarang kita lanjut untuk cari yang lainnya, yang agak tempe teman-teman. Ya ini ada tempe juga. Mas Bro, kamu lihat gambar ini. Tanahnya lora bocor sih. Tanah kafe orang mutu ngarane. Oh, dukul. Ini ada jantan teman-teman. Ini usianya gede juga. Umurnya piro sih Mas? Piro nih umurnya? Kalau nampak sarung mana? Kalau nggak sih, 6-7 gitu, 4-5 bulan. Ini 4-5 bulan nih teman-teman. Harga satu ekornya berapa Mas? Pitulasan. Oh, pitulasan lima apa pitulasan? Pitulasan. 1.700.000. Ini sudah cukup gede ya teman-teman. Umurnya 5 bulanan, asal 3 ekor, 1, 2, 3.
1.700.000 untuk jantan ya, yang umurnya 5 bulan. Matur nuwun Mas Bro. Ya, saking seseknya ini teman-teman. Kita cari lagi untuk tempe yang lebih kecil lagi. Ini teman saya ada juga. Jalan apa es ini Pak? Lanang-lanang Pak. Tak perlu digambarin ya Pak. Ini usia berapa ini Pak? Kira-kira 3 bulan setengah. Sekitar 3 bulan setengah. Jantan semua. Ya ini sudah saya pegang teman-teman ya. Pintanan ini Pak? Telur setengah. Berapa ekornya maksudnya? 3.500.000 semuanya. Ternyata 3 ekor yang 3,5 bukan umurnya teman-teman ya. Ini 3.500.000 ada 3 ekor. Oke lanjut. Langsung lanjut lagi. Kita cari lagi teman-teman, karena untuk cempenya ini rata-rata di sini ya. Itu akeh Mas Bro. Akeh wae. Oh. Lanang apa jok itu? Lanang apa? Umur berapa nanti? Sekitar 6 sasi. 6 sasi nang. Ini 6 bulanan teman-teman. Harga berapa satu ekornya Mas? Ini bervariasi Mas. Nah, ada yang berapa sampai berapa? Ada yang 14.5, ada yang 15.5, 13. Warna-warna? Harganya macam-macam teman-teman ya, ada yang 13.5, ada yang 1.250, ada yang 1.450, macam-macam ini. Jantan semua. Oleh kok Pak Jini. Itu sampean kiri-kiri. Ini Pak Andi. Oh Pak Andi. Ini dia, harganya macam-macam ya. Ini ternyata punya Pak Andi yang kecil-kecil lagi ini. Tapi yang tadi ini juga sampan nih Pak. Oh iya Pak. Ini lembutan loh sampan padahal. Ayo. Oh iya. Ini lembutannya ini teman-teman. Lanang wedok iki, Pak. 500. Wedok 500. Lanange? Lanange niki 200-an. 250. Ini kalau jantannya 1.250. Ya. Jantan. Ini jantannya. Kalau yang betina? Yang kecil ini 500.000. 500.000. Yang kecil 500.000. Perngean teman-teman ya. 500-an. Cilian-cilian. 500-an. 500 ribuan untuk yang kecil ini, teman-teman ya. Kalau yang gede-gede 1.250. Lah ini yang paling kecil berapa ini, Pak? 300.000. 300.000. Aduh, kecil banget ditinggal mamai itu. Oh. Yang 50.000 ada enggak, Pak? Itu beli kutu ayam aja. Oh iya. 300.000, teman-teman. Tempe ya Allah. Yang ini 300.000 ya. Aduh. Kecil banget Pak ini Pak. Umur berapa ini Pak? Umur 1 bulan. 1 bulan ya. Tak nol ya Pak. Anu susune di
susu ini wini sakit jadi bisa. Oh. Bisa. Air susunya induannya sakit teman-teman. Jadi dipisah ini dijual. Ya. Daripada enggak ngurus ini dijual saja. 300.000 teman-teman. Sempe wedok ya Pak? Wedok. Betina 300.000. Oke Pak Ali, matur nuwun Pak Ali. Ya teman-teman, cukup itu dulu untuk review saya di harga doroan ya, domba doroan dan bibitan atau sempe untuk hari ini yang dijual di pasar hewan Ngajir Jawa Temanggung tanggal 17 Oktober 2021. Jangan lupa dukung selalu Jios Channel dengan cara subscribe, like, share. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.